Halo semuanya, welcome to Wicel Wicel Channel. Jadi di video ini, gue pengen cobain fitur baru dari Play Together, yaitu fitur untuk pergi ke luar negeri. Nah, kita pergi dulu ke travel agent. Sampai di travel agent, gue mau cobain nih, kita pergi ke Europe. Tinggal langsung diklik aja, lalu kita klik travel. Nah, untuk pergi ke luar negeri ini, kita perlu satu tiket flight. Tiketnya itu seharga dengan 20 diamond. Nah, bisa juga didapat dari gift orang. Untuk pergi ke Europe, tampilannya akan seperti kita naik pesawat, lalu kita tiba deh di Europe. Nah, untuk balik ke Asia, itu tiketnya itu gratis. Bisa dilihat, ini kita udah di Europe, bisa lihat nih kota-kotanya. Tapi ada masalah nih di update ini. Masalahnya apa? Nah, kita coba dulu, misalkan kita mau balik ke Asia. Lihat, lambang Asianya kok ada perbodennya. Ketika aku mau balik, ya nggak bisa balik. Nah, akhirnya ketahan deh di Europe. Kita harus gimana gitu, kita gak bisa balik ke Asia, ke East Asia juga gak bisa, bisanya hanya ke Amerika aja. Sedangkan tiket udah gak ada. Langsung. Jadi, what can I do? Apa yang aku bisa lakuin gitu? Jadi ya, akhirnya aku kepikir satu cara, gimana kalau kita relog? Nah, kira aku pun relog. Ketika relog, kita loading dulu seperti biasa. Nah, setelah loading, kita kembali. Kita dibalikin ke Asia region. Lalu kita juga dapat tiket sebagai kompensasi karena emang travelnya itu lagi error. Nah, bisa dilihat kita udah balik ke Asia dan tiba di kampung Indonesia. Nah, bisa dilihat tiketnya loh, kok bisa ada 3 gitu. Nah, coba kita relog lagi. Ketika kita relog lagi, tiketnya 4. Kita relog lagi, cobain. Jeng jeng. Tiketnya ada 5. Kita relog lagi. Ternyata tiketnya nambah terus. Nah, jadi ini caranya untuk dapat unlimited travel ticket. Bisa dilihat ada 11 di sini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.